Assalamualaikum semua. Okey, hari ini abang nak cerita pasal superbike. Jadi topik kali ini abang nak nyatakan 5 superbike paling seksi bagi tahun 2020. Jadi bagi anda yang masih belum subscribe, subscribe sekarang. Terus like dan subscribe. Yang pertama, Bimota Tesi H2. Sebut je nama ni, abang yakin mungkin ada ramai di antara korang yang tak tahu pasal brand ini. So especially bagi korang yang orang kata kaki-kaki dua roda, confirm tahulah. So untuk maklumat anda semua, Bimota ni sebenarnya dia adalah jenama daripada, orang kata jenama ikonik daripada Itali. Apa yang menarik pasal Bimota Tesi H2 ni, sebenarnya dia adalah sebuah superbike yang menggabungkan antara teknologi Japan dan juga teknologi Itali. Kenapa tu? Kawasaki sebenarnya dia dah beli share 49.9% pegangan share saham Bimota. Kenapa dia ada nama H2 kat situ? So diambil daripada model Kawasaki H2. So, bab design dia, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kau tengoklah design dia, serius. Serius. Weh, serius cantiklah weh. So, apa yang uniknya pasal motor ini, lah, kau boleh tengok dia punya swing arm dia. Swing arm depan dia bersambung sampailah dekat bahagian absorber. Lagi satu, kau tengok bahagian exhaust dia. Exhaust berkembang atas bawah. Ha. Dan apa yang specialnya lah, motor ini berat dia cumalah 214 kg sahaja. Dan sebenarnya dia adalah 24 kg lagi ringan daripada Kawasaki Ninja H2. Sebab apa? Sebab banyak part yang menggunakan jenis carbon fiber. Dan untuk spek Bimota H2 ni, dia adalah hampir ataupun seakan sama seperti Kawasaki H2. Dan dia guna enjin apa? Ha. Enjin pun sama, tuan-tuan dan puan. Dia sama, dia guna enjin yang sama seperti H2, iaitu 998cc. Horsepower 228, tuan-tuan dan puan. Top speed berapa? 299. Serius, kau laju-laju nak pergi mana, bhai? Yang kedua, Honda Fireblade CBR 1000 RR RSP. Nama dia memang panjang. Semua sendiri maklum, sebenarnya Honda Fireblade ni, CBR 1000 RR ni, dia dah masuk pun dekat Malaysia. Kalau tak salah abang, itu Januari itu, awal tahun itu. Dan untuk makluman korang, Malaysia adalah negara Asia yang pertama yang bawa masuk motor ini ke Malaysia. Sebab apa kita pilih motor ni? Sebab motor ini, design dia, dia dah menang. Dia nak menang award anugerah reka bentuk Red Dot 2020. Kalau dia dah menang anugerah ni, so memang valid lah abang, kenapa abang katakan kenapa kita gelarkan dia adalah motor yang paling seksi sekali untuk tahun 2020. Dan apa yang menariknya? Ha, apa yang menarik? Kau boleh tengoklah design dia, gabungan antara warna merah dan juga putih. Serius babe, seksi gila. Aku ingat tadi Bimota tu dah seksi. Yang ini pun boleh tahan dah, kan? Dan sebenarnya, kenapa abang katakan dia seksi? Sebab design dia, design yang Honda Fireblade ni adalah diilhamkan daripada sebuah jentera daripada MotoGP. Kalau kau tengok MotoGP, so design dia hampir sama seperti Fireblade CBR 1000 RR ini. So, kau boleh tengok dia punya fairing dia yang dipasangkan dengan winglet sama, exactly sama macam MotoGP Honda. Ha. So, kau tak tahu lagi, kau tengok lagi sekali dia punya exhaust, dia guna exhaust apa? Exhaust Acrafovic by suspension? Ohlin. So, bug engine pun sama. Dia pakai gerek dan juga lejang sama seperti jentera MotoGP, iaitu RC213VS. Jadi, dia pakai enjin 4 silinder sebaris, transmisi clutch 6 kelajuan manual dengan quick shifter, 213 horsepower dan 112 Newton meter torque.
power shoot. Yang ketiga, Triumph Daytona 765. Kalau kau tengok design ni, sebenarnya dia taklah seksi sangat. Tetapi antara kriteria yang kita pilih sebab dia ada cerita unik dia. So macam orang katakan, design dia taklah secantik Binwata tadi, taklah secantik Honda tadi. Tapi kita ada beberapa benda yang special. Antara yang kita anggap special adalah kerana model inilah nama Triumph dalam arena perlumbaan sejak berdekad lama, especially dalam kejuaraan Moto2 MotoGP. Sebab motor ni lah yang naikkan nama Triumph. Ah, itu special dia. So, engine dia pakai 765cc, iaitu sama seperti Moto2. Horsepower, 128 horsepower. 79.9 Newton meter torque. So, untuk Triumph Daytona 765 ni, so dia ada 5 mode tunggangan, iaitu rain, dia ada road, rider configurable, sport dan juga track. Yang keempat, Aprilia RS 660. Sebut je motor ni, aku dah mula excited, aku dah mula tak sabar. Ini adalah antara superbike yang paling ramai tunggu sama ada dekat dunia ataupun dekat Malaysia. Dan satu perkara menarik adalah, yes, Malaysia dah confirm akan bawa motor ini pada penghujung tahun ini. So, bagi anda yang tertunggu-tunggu, so bolehlah kumpul sekarang sehari RM10. Kan? Berbalik kepada motor ini, sebenarnya ramai cakap Aprilia RS 660 ni, dia adalah adik kepada Superbike RFB4. Sebab kau boleh tengok dekat sini, dia punya reka bentuk fairing ganda dia ada seiras-iras RFB4. Tapi hakikatnya, bukan. Hakikatnya bukan. Dia adalah special, dia adalah unik. Dan sebenarnya untuk Aprilia RS 660 ini, dia sebenarnya adalah direka khas untuk anak-anak muda, untuk geng-geng muda, Gen Y, Gen Z dan sebagainya yang nakkan sebuah motosikal yang seronok, yang sama ada dipandu dekat atas jalan raya maupun dekat track. Itu adalah tujuan utama Aprilia RS 660 dibangunkan. Untuk enjin, enjin dia pakai 660cc paralel twin standard emisi Eurofile. Horsepower, 100 horsepower. Berat cuma 169kg. Sebenarnya yang lain, yang ini untuk motor ini tak ada banyak pendedahan yang dilakukan. Tetapi apa yang pasti, Malaysia masuk hujung tahun ni. Dan sama juga berapa harga, kita tak tahu. Tapi bagi korang, agak-agak berapa patut Malaysia jual motor ni. Yang kelima, Ducati Superleggera V4. Antara kelima-lima ini, sebenarnya ini yang aku paling geram sekali sebab kau boleh tengok dia punya design dia. Oh my god, babe. Dan sebenarnya untuk korang yang mungkin tak tahu, sebenarnya Ducati Superleggera V4 ini dia adalah satu model tambahan daripada keluarga V4 yang sedia ada. Dan apa yang paling penting adalah Superleggera V4 adalah motor yang paling power dan paling maju kalau nak dibandingkan dengan yang abang sebutkan tadi. Dekat dunia cuma ada 500 unit saja, guys. Dan apa yang unik dan apa yang special adalah kalau kau nak, dia nak buat motor ini semua adalah menggunakan tangan. Boleh hampir katakan 80% semua pemasangan semua menggunakan tangan, kecuali 20% menggunakan mesin dan juga sebagainya. Dan lagi satu special adalah Ducati Superleggera V4 adalah the only one bike yang chassis dia, yang rim dia guna carbon fiber. Dan yang paling penting adalah boleh bawa dekat atas jalan raya. Jadi Ducati Superleggera V4 ni guna enjin apa? Dia guna enjin bersasaran 998cc V4, 224 kuasa kuda, 115 Newton meter torque. Tapi ada tapi lagi. Apa yang special dia adalah kalau motor ini kau pasang sekali dengan exhaust Akrapovic Titanium, iaitu yang khas untuk race, horsepower akan naik daripada 224 kepada 234. Naik 10 horsepower. Torque pun naik daripada 115 kepada 117 Newton meter torque. Tambah exhaust pun boleh naik. Apatah lagi kalau macam ni, lagi naik. Persoalannya, berapakah harga?
So harga memang dah ada. Harga untuk Ducati Superleggera ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, USD 100,000 sahaja. Kalau kita convert ke ringgit Malaysia, abang kira kan, harga sebiji motor tu adalah 428,000. Itu pun tak termasuk dengan cukai kalau masuk Malaysia. Kalau masuk Malaysia, aku rasa mahu nak 600,000-700,000. Jadi, itulah 5 superbike yang paling seksi sepanjang tahun 2020 mengikut pandangan kami. So, bagi anda tadi, bagi anda dekat luar ni, kau rasa mana yang paling seksi daripada kelima-lima? Tapi, bagi abang kan, yang paling seksi ataupun paling wing adalah, of course lah, Yamaha RSZ berharga RM70,000. Okay, bye-bye semua. Jangan marah nak, nanti kena jual.